fantasía. De esta máquina. Lust in my man, willing to die. Halo Sobat Tinju Dunia, jumpa kembali. Kali ini, kita akan membahas pertarungan big match antara Dimitri Bivol melawan Arthur Butterbeef. Pertempuran final untuk menjadi tak terbantahkan sekaligus memperjelas siapa sebenarnya yang akan memakai mahkota di kelas berat ringan. A mystical crown, untouched with the power to... Arthur Butterbeef, dia adalah monster KO gila, pemilik kawannya dipukul KO dan TKO. Keterampilan bertarung Arthur Butterbeef sudah tak diragukan lagi, baik pengalaman dan daya tempurnya di dalam ring tinju. A right hand by Butterbeef though, scores on the temple, and it looks like he might really be hurt with Butterbeef all over him. And down he goes after a Arthur Butterbeef lahir di Kasavyurt, Dagestan, keturunan dari suku Sansan. Arthur Butterbeef kini tinggal di Montreal, Quebec, Kanada, bersama istri dan 4 anaknya. Tahun 2017, untuk pertama kalinya, Arthur Butterbeef menjadi juara dunia gelar sabuk IBF setelah pukul KO Enrico Coiling. Tahun 2019, Arthur Butterbeef berhasil satukan sabuk IBF dan WBC setelah pukul TKO Alexander Gifostik. Tahun 2022, Arthur Butterbeef berhasil satukan 3 sabuk juara di kelas berat ringan IBF, WBC, dan WBO setelah pukul TKO Joe Smith Jr. Di tahun 2023 sampai di tahun 2024, Arthur Butterbeef pukul TKO Anthony Yarder dan Callum Smith. 20 pertandingan, 20 kemenangan KO dan TKO, dan berhasil satukan 3 gelar sabuk juara dunia. Sudah jelas, Arthur Butterbeef adalah pria pendiam yang memiliki prestasi sangat luar biasa. Sedangkan, Dimitri Bivol Rusia punya. Dia adalah petarung cerdas yang bertarung dengan gaya sederhana, tetapi sangat efektif, terbukti berhasil membunuh lawan-lawannya. Pergerakan maju-mundur kaki Bivol terlihat begitu mengesankan. Dia menggunakan pukulan jab untuk membangun pukulan kombinasinya. Disiplin adalah kata kunci Dimitri Bivol. Dimitri Bivol adalah petarung Rusia dengan darah campuran dari ibu asal Korea. Tahun 2016, Dimitri Bivol berhasil menjadi juara dunia WBA sementara setelah kalahkan Felix Valera. Tahun 2017, Wadu Jack mengosongkan sabuknya, membuat Dimitri Bivol resmi sebagai pemegang sabuk WBA Super. Lima tahun kemudian, Bivol selalu tangguh, berhasil mempertahankan sabuk gelarnya. Puncaknya di tahun 2022, Dimitri Bivol akhirnya menjadi bintang baru setelah berhasil pecundangi Saul Canelo Alvarez dengan skor juri yang meyakinkan. Tiga pertandingan selanjutnya, Dimitri Bivol terlihat semakin mengerikan dan berhasil satukan sabuk IBO dan WBA. Oktober 2024, kedua petarung sepakat akan melakukan pertempuran akbar di Arab Saudi. I always do preparation for 100%. If I'm not there, I don't want to do like, I mean, that's all he said. So, for the lack of speaking that he gives, he puts on an incredible performance, and I think we're all in for a special treat with two guys in their prime. I never did prediction, but you know, and I never want to knock him out someone, you know. Of course, I put my target that I need to be the best in where I'm doing in light heavyweight division. Arthur Butterbeef, 39 tahun. Dimitri Bivol, 33 tahun. Bursa taruhan, Dimitri Bivol diunggulkan tipis untuk memenangkan pertandingan. Tetapi pertandingan ini
dianggap tetap akan sulit diprediksi. Arthur Petrovich sudah jelas terbukti, dia adalah binatang buas Raja KO. Sedangkan Dimitri Bivol, dia benar-benar berhasil mencuri perhatian dunia pada saat pertarungan melawan Saul Canelo Alvarez dan juga saat melawan Gilberto Ramirez. Oktober 2024, siapakah yang akan keluar sebagai juara tak terpantahkan di kelas berat ringan? Sekian dulu dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Salam tinju dunia. Semoga Anda semua bisa mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kesehatan yang baik selalu.